محمد رسول الله عليه صلاة الله. بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي. بسم الله بدأت كلامي وصلاتي وسلامي. المضلل بالغمام محمد رسول الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. يفنى ما في هذا الكون ولا يبقى إلا الله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، محمد رسول الله عليه صلاة الله. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian,
بشكر على التحدث الأهل الله سبحانه وتعالى يطرح بريكة نقمة إيمان نقمة إسلام نقمة إيمان والآخرة كبار كده سموع sehingga pada sore hari ini kita dapat berkumpul di Musola Al-Quran Al-Mubarak ini di dalam rangka melaksanakan suatu kewajiban kita yang mengalami ini. Semoga hadir ke langkah kita dan rumah ke tempat ini dapat menjadi wasilah menghapuskan segala dosa-dosa kita dan telah kita dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh. Amin ya Rabbal Alamin. Selamat dari salam, semoga terpulang ke hari bahagia kita bagi dalam para sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Selanjutnya diberikan kalau mengaku waktu saya bagus sekali menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama, saya sangat mengapresiasi terutama terima kasih kepada panitia dan juga pengurus musyawarah al-Mubarak yang pada sore hari ini alhamdulillah telah melaksanakan pengajian mengikuti baru sebentar. Semoga kegiatan kita ini dapat diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kiranya apa yang nanti disampaikan oleh penceramah kita dapat kita amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita satukan satu persatu, yang kau hormati Bapak Kiai Haji Fadilah, alhamdulillah nanti akan menyampaikan ilmu-ilmunya sekaligus akan menyampaikan keimanan ketakwaan kita semuanya. Yang kita hormati Ketua BKPM Bu Yudi dan semua para jemaah yang kita sebutkan satu persatu, wakil khusus Ketua RW 05 Bapak Ustaz Abdul Naim yang kita hormati. Pertama dan paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan kita syukur kehadirat Allah Subhanahu Tuhan Yang Maha Esa, yang mana pada sore hari ini kita semua masih diberi satu nikmat, khususnya yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat sehingga bisa hadir berkumpul tempat yang berbahagia ini dalam rangka yaitu pengajian yang di Kelurahan Keramat khususnya Jakarta Pusat ini mendapat ingatasi di Barakon Jawa bertahun mengadakan pengajian unik sedina Jakarta Timur, Utara, Selatan, Barat termasuk Jakarta. Alhamdulillah ketuanya juga ada di Jakarta Pusat, Bapak Haji Purwo ya, asing lagi beliau generasi pelatih. Bapak dan Ibu para hadirin yang saya hormati, selawat dan salam kami curahkan kepada Ibu Nabi besar kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, pengikutnya yang telah menuntun kita, yang telah membawa kita dari tempat kegelapan ke tempatnya terang benar. Semoga kita yang hadir ini mendapat manfaatnya dari Nabi Muhammad. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya saya mengucapkan selamat datang di wilayah Kelurahan Keramat. Ya, memang begini adanya, ya, begini adanya pengajian kemudian di sini dihadiri oleh alumni dari Ibu Susi, ya, ada beberapa dan semua RT, RW dan ibu-ibu PKK, ya, Jumantik, alhamdulillah telah hadir. Ya, dengan kehadiran bapak-bapak ini, tentunya saya menyambut dengan terbuka, sudah
kesadaran tidak bosan-bosan untuk menghadiri, untuk datang di sini, untuk memberi ilmu yang tujuannya pertama adalah silaturahmi, kedua adalah meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, dan sekaligus mencari ilmu bagi kita-kita yang masih cetek ilmu. Mudah-mudahan dengan adanya perhatian ini akan menambah ilmu, ya, akan menambah ilmu agama. Ya, marilah kita ke acara yang selanjutnya, yaitu ceramah kedua. Ceramah yang pertama akan disampaikan kembali yaitu oleh Ustaz Dr. Abdul Hadi. Pertanyaan kami persilakan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kafa. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Faqallahu ta'ala fi Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waqtasimu bihamdillahi jami'an wa la tafarraqu. Shadaqallahu al-'azim wa shadaqa rasulullah nabiyyul karim. Wa nahnu 'ala dzalika minasy syakirin wa syakirin alhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadratul kiram al-muhtaram al-muhtaram Kyai Haji Fadilah mata Allah bin Yahyadi bihi wa bi barakatuh. Dan yang sama-sama kita hormati Wasekjen Barnas Betawi, yaitu Asri Anak Sutio, namanya Ustaz Asri bapaknya Bapak Haji Effendi, rumahnya beliau di Jenderal, serta yang sama-sama kita hormati yaitu Al-Mukarram Bapak Suparjo, Ketua Kelurahan Harapan, dan segenap panitia. Alhamdulillah, pertama-tama tiada satu pun yang kata yang pantas kita tentukan bersama, melainkan marilah sama-sama kita memanjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Taala. Kita telah memasuki bulan Muharram, ya. Muharram itu adalah salah satu bulan di mana Allah SWT yang mungkin sudah habis, tapi alhamdulillah kita bersyukur kepada bulan Muharram yaitu tahun baru Hijriah 1441. Mudah-mudahan Allah kuatkan dan memulihkan Islam kita. Allah berikan kekuatan kita dan berbudaya kepada Allah SWT di tahun yang akan datang, itu tahun baru ini, tahun 1441 Hijriah. Dan mudah-mudahan Allah memberikan pahala dan kemudahan kepada kita atas amal ibadah kita di tahun yang kemarin di 1440 Hijriah. Mudah-mudahan pula kita yang hadir semua di sini terhibur, tergolong daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Taala. Karena di bulan Muharram ini peningkatan, artinya Muharram kan hijrah, bulannya Muharram awal daripada tahun Hijriah. Nah, hijrah artinya berpindah, berpindahnya kita untuk hijrah. Artinya kalau kemarin kita sudah baik beribadah kepada Allah, kita tingkatkan kembali ibadah kita. Salah satunya ini dalam rangka kita menuntut ilmu, nanti dalam rangka kita memicu kita untuk lebih baik lagi kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan agar Allah sayang kepada kita, agar Allah ridho kepada kita sekalian, karena dengan keridhoannya Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah hidup kita di dunia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam segala hal.
sejahtera. Terus sehat, terus semangat. Kami bisa membina keluarga dengan baik. Jadi saya dengan Pak Lura itu jumlah kursi aja dia tahu. Jumlah kursi dia tahu. Berarti jumlah semuanya dia tahu. Ada masalah. Ini adalah hal yang isinya menjadi contoh. Hadirin yang berbahagia, saya juga pengen ceramah gak lama nih tadi kalau Pak Lura itu saya minta kesepakatan ini. Ibu mau yang lama atau yang baik? Jadi kata Pak Lura kalau bisa lama. Bu Tati mau lama atau mau panjang? Mau panjang atau mau pendek? Panjang. Bu Tati tak bisa di saya tinggal di Kender, Bu. Jualan buku dari kenapa di sini. Buku dari yang pernah jadi anggota DPR itu tertua. Ketua yang dulu juga tadi. Kalau pemerintahan saya punya paman. Tapi kendali itu. Keluarga nama keluarga pamong sudah tidak lagi tinggal pakai satunya beberapa pejabat dan kemudian yang kalau apa kita ini banyak kan jual jual kan luhannya dari dorongan kita tambah menjadi 4, 8 dan sebagainya terus kita melakukan apa takorubil lah kalau kata orang kan kita kalau bisa kita menunggal seorang guru kita sikepan sama Tuhan. Kita kalau sikepan sama Pak Lura aja, kata saya nggak bayar, ini nggak bayar, nggak bayar, nggak bayar, kita sikep Tuhan. Apa aja dapat kita, cuma kita nggak merasa yang sikepin Tuhan, Bu. Kita nggak merasa. Sholat itu nyikepin Tuhan. Aku bilang, dekat sama Tuhan. Saya dekat, saya punya cik wali kota Jakarta Timur, saya dekat sama dia tuh, apa aja saya gampang. Pengen punya kantor RW, ya, itu juga bilang, lu kan, Wahai bilangan yang ambil awal jadah, maka adina hidupnya
hasanah wabil akhirati hasanah wabil akhirati hasanah walhamdulillahi rabbil alamin wallahu al-muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Betawi. Hidup Betawi. Hidup Betawi. Hidup.